Babin Kamtibmas Mabhar bersama anggota Citra Bayangkara yang sedang melaksanakan patroli mobile mendengar suara menggelegar. Setelah dicek, ternyata kecelakaan out of control yang mengakibatkan mobil terbalik di depan lawson Jalan Mangga Besar Raya Taman Sari, Jakarta Barat. Selanjutnya, Wakapolsek Metro Taman Sari Kompol Teddy Resesna, Kanit Intel, Kanit Bimas, Kanit Patroli, Kasubnit Intel beserta anggota patroli dan Banit Provos serta anggota piket lantas tiba di lokasi untuk bahu-membahu menangani laka lantas mobil Kijang Innova dengan nomor polisi B2090SFB warna putih yang menabrak pembatas jalan, pohon, dan tiang lampu penerangan jalan. Supir yang mengendarai mobil tersebut sudah diamankan di Polsek Metro Taman Sari, sedangkan kendaraan menunggu mobil derek. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Mabhar. Salam Tugata.